Komisi Pemilihan Umum, KPU, secara resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024 hingga 2029, Rabu 24 April. Ketua Umum KPU, Hasyim Asyari mengatakan penetapan ini berdasarkan sidang pleno penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo mengungkapkan, usai penetapan hari ini dirinya bersama Gibran bakal mempersiapkan diri untuk bekerja keras memimpin negeri.